bisa dijawab. Konstruksi ini tadi ada berapa adegan? Sampai sekarang masih berlangsung, kemudian diperkirakan sekitar 30-an adegan. Bang, tadi yang intinya apa aja? Jadi kami hari ini melaksanakan rekonstruksi untuk menegaskan kembali terkait keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi dan juga tersangka, dan juga disinkronkan dengan adegan-adegan yang ada di proses rekonstruksi, supaya penanganan penyidikan ini kami dapat laksanakan secara scientific investigation, seperti itu. Ada fakta baru nggak, Pak, setelah rekonstruksi? Masih sesuai dengan alur yang kemarin pada saat kita melaksanakan rilis. Jadi memang hari ini kita menegaskan apa-apa saja keterangan-keterangan dari para saksi dan tersangka. Jadi tidak ada yang berubah ya dengan sesuai keterangan yang awal ya? Iya, masih sama. Berarti tidak ada indikasi perencanaan? 340 masih jauh dari sini. Ya. Itu sifatnya masih spontan. Tindakan tersebut dilakukan karena memang emosi pada saat pelaku menerima kata-kata kasar dari korban, dan juga pelaku pada saat melaksanakan itu dalam kondisi mabuk dan juga mengkonsumsi obat keras. Pas proses dimasukkan ke dalam penampungan air itu, si korban ada melawan nggak sih? Dari adegan yang tadi kita laksanakan, sempat pada saat dari kamar menuju lantai 3 tersebut ada beberapa paksaan mendorong korban untuk tetap berjalan, dan juga begitu sampai di lantai 3 tempat TKP itu, tersangka langsung melaksanakan pembunuhan tersebut dengan langsung mengangkat korban menuju ke toren air. Untuk awal interaksi itu di kamar? Interaksi ya, di kamar langsung di TKP.